hari ini, mudah-mudahan sehat selalu ya. Soalnya kan sekarang masih dalam masa pandemi corona gitu kan. Pokoknya jaga kesehatan ya, dan patuhi protokol kesehatan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan ngeracunin kalian. Jadi aku bakalan review salah satu produk yang benar-benar super recommended banget. Dan ini tuh sebagus itu. Oke, langsung aja lah kita ke videonya. Nah, sebelum ke videonya, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Oke, langsung aja. Jadi aku bakalan nge-review salah satu lip product Gucci Beauty, yaitu Glam Up Lip. Oke, baik, di sini aku bakalan kayak ngejelasin dari segi packagingnya dulu ya. Nah, jadi packagingnya tuh dibungkus dengan dus warna hijau toska muda dan orange. Terus di depannya tuh ada nama brandnya, ada nama produknya, ada netonya. Ini tuh netonya 2,75 gram. Terus ada barcode-nya juga, ada ingredients-nya, dan ada nomor expired-nya. Nah, terus ini tuh benar-benar safety banget karena dibungkus lagi dengan plastik. Ini tuh transparan dan cuman ada nama brand dan nama produknya. Terus di belakangnya tuh ada nomor dan nama shade-nya. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin untuk active ingredients-nya. Jadi si Glam Up Lip Coat ini mengandung vitamin E, itu tuh bagus banget untuk antioksidan. Terus yang kedua tuh ada sunflower oil, itu bagus banget untuk melembabkan bibir. Terus yang ketiga ada acacia decurrents atau black water, itu tuh bagus juga untuk melembabkan bibir. Jadi dijamin bibir kita tuh nggak kering meskipun pakai si lip coat ini. Nah, dan di sini aku punya 6 shade warna yang super duper cantik banget. Dan di sini aku bakalan nge-swatch semua warnanya di bibir aku dan aku bakalan liatin teksturnya. Nah, untuk shade yang pertama di sini ada Aurora Girl. Ini tuh 101. Aku bakal langsung aja aplikasiin di bibir aku. Aku bakalan hapus dulu lip tint aku ya. Di sini aku bakalan kayak full lip gitu. Si 101 ini warnanya lebih ke nude brown peach gitu. Nah, langsung aja ke shade yang kedua. Ini ada 102. Ini tuh classic honey. Mari kita aplikasiin. Nah, jadi ini dia warnanya untuk 102. Menurut aku ini tuh warnanya tuh kayak lebih ke nude brown gitu. Next warna di sini ada 103, yaitu her favorite. Mari kita langsung aplikasiin. Untuk 103, menurut aku warnanya tuh ini lebih ke nude pink gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Berikutnya ada 104, yaitu She's Priceless. Mari kita langsung aplikasi. Nah, menurut aku warna 104 tuh warnanya lebih ke pink tuh magenta gitu, gak sih? Lihat, cantik banget warnanya. Oh iya, aku mau kasih tahu kalian kalau lip coat ini tuh bisa banget dijadiin eyeshadow atau blush on. Nah, di sini aku bakalan pakai yang 104 untuk dijadiin eyeshadow ya. Langsung aja aplikasiin.
emang tuh bener kan? Kata aku juga emang ini tuh super duper easy to blend banget. Lihat hasilnya bener-bener cantik dan bagus banget di mata aku. Oke, di sini aku bakalan pakai eye makeup aku dulu kayak eyeliner atau bulu mata palsu biar nggak terlihat botak kayak gini kan. Tunggu aku bakalan segera kembali. Nah, di sini aku udah pakai eye makeup aku dan aku bakalan lanjut ke shade berikutnya yaitu 105. Nah, untuk 105 yaitu Urban Lady. Warna 105 itu kayak warna pink to terracotta. Kalian bisa lihat sendiri, cantik banget. Next ke shade yang terakhir yaitu 106 yaitu Queen Bee. Nah, jadi ini dia warna yang terakhir 106 Queen Bee. Warnanya tuh emang bener-bener merah terang gitu dan ini tuh bener-bener lucu banget, guys. Jadi aku bakalan ngombre bibir aku pakai shade 102 dan 106. Jadi ini tuh yang si Classic Honey sama si Queen Bee. Bener-bener yang aku rasain tuh ini bener-bener ringan banget sih, asli. Jadi menurut aku ini tuh bener-bener ringan banget, gak kerasa kayak berat atau lengket, enggak. Kalian bisa lihat sendiri, aku tumpuk lagi, masih tetap terasa ringan. Tuh, gak berat sama sekali dan gak lengket. Aku apply lagi, masih tetap ringan. Dan aku langsung aja pakai si 106 yang tinggi untuk kedalaman ombre lips aku. Ini super bagus banget, cantik banget warnanya. Kita langsung ya. Dan ini tuh warnanya tuh kenapa ya bisa sekali ulas tuh langsung keluar gitu warnanya. Jadi kita tuh gak harus capek-capek nge-play berkali-kali karena sekali oles juga, langsung keluar warnanya, langsung cantik gitu. Nah, ini dia hasil ombre lips aku menggunakan shade 102 dan 106. Cantik banget kan? Dan kalian bisa gunain si Glam Up Lip Coat ini sebagai ombre lips atau full lips gitu. Dan keduanya juga bagus, sama-sama bagus. Nah, jadi itu dia tadi keenam shade warna si Glam Up Lip Coat ini. Warnanya tuh bener-bener cantik banget dan aku suka banget sama lip coat ini. Kenapa bisa suka banget? Karena yang pertama ini tuh bener-bener pigmented banget warnanya, sekali oles atau sekali apply itu langsung keluar warnanya. Nah, terus si Glam Up Lip Coat by Glossy ini, meskipun aku apply berkali-kali atau aku tumpuk berkali-kali, nggak bikin bibir tuh berat atau terasa kering, enggak, karena ini tuh formulasinya tuh bener-bener ringan banget di bibir, dan ini juga gampang kering, kalau udah kita aplikasiin di bibir, langsung kering gitu dan enggak lengket sama sekali. Terus ini juga warnanya tuh cantik-cantik banget, kalian tadi lihat sendiri kan, keenam shade warnanya tuh cantik, karena ini tuh menurut aku disesuaikan dengan kulit wanita Indonesia, jadi cocok banget untuk kulit-kulit wanita Indonesia. Terus ini juga menurut aku benar-benar melembabkan, nggak bikin kering, bibir tuh masih tetap terasa lembab. Jadi menurut aku ini tuh hasil lip coat ini tuh kayak matte, tapi nggak yang bikin kering banget, jadi kayak velvet matte gitu. Dan si lip coat ini benar-benar so creamy dan tahan lama. Aku kan udah coba tuh kemarin dan benar-benar ini tuh tahan seharian gitu, guys. Swear, ini aku gak bohong, aku kayak dipakai makan tuh bener-bener masih ada warnanya, cuman sedikit
hilang-hilang ya itu wajar ya, tapi intinya ini benar-benar kayak waterproof gitu. Long lasting. Dan aku juga suka banget sama aplikatornya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi si ujung aplikatornya tuh memudahkan kita untuk mengaplikasikan si lip product ini ke bibir kita agar tetap presisi. Dan kalian bisa gunain si Glam Up Lip Coat ini sebagai ombre lips atau full lips gitu. Dan keduanya juga bagus, sama-sama bagus. Si Glam Up Lip Coat ini benar-benar blendable banget, mudah di blend mau di bibir ataupun di eyeshadow, benar-benar bagus banget sih. Nah, untuk harganya kalian wajib tahu karena si Glam Up Lip Coat ini tuh super duper amat sangat murah banget. Sebagus ini loh, murah banget, harganya tuh cuma Rp25.000. Aku tuh beli di Shopee, officialnya di official Shopee-nya. Ini dia, di Glossy Beauty. Dan di Tokopedia juga ada. Nanti aku bakalan taruh semua link pembeliannya di kolom deskripsi. Pokoknya kalian jangan lupa cek ya. Ini tuh benar-benar super recommended banget, udah memurah, bagus. Terus kualitasnya juga bener-bener super bagus banget. Oke, segitu dulu review dari aku mengenai Glam Up Lip Coat by Glossy Beauty. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya kalian suka, don't forget to like, comment, and subscribe. Pokoknya tunggu aku di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.